Halo Sobat Gori, saya Eka, promotor Vivo Gori Sale. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang produk terbaru dari Vivo, yaitu Vivo Y12. Untuk layarnya sendiri, Vivo Y12 ini menggunakan ukuran 6,35 inch dengan layar ultra all screen. Kemudian, untuk yang belakangnya, Vivo Y12 ini menggunakan triple kamera dengan resolusi kamera utamanya 13 MP, dengan kamera super wide angle-nya 8 MP, dilengkapi dengan kamera bokehnya 2 MP. Kemudian dia dilengkapi dengan fingerprint scanner yang ada di belakang. Untuk kamera belakangnya sendiri, Vivo dilengkapi dengan AI triple kamera dengan kamera utamanya seperti ini. Bagus banget. Kemudian dilengkapi dengan kamera bokeh, yaitu fokus di satu titik atau satu objek, dan belakangnya blur seperti ini, efek bokeh. Kemudian yang paling baru ada super wide angle, jadi tangkapan gambarnya luas banget, yaitu 120 derajat. Ini hanya ada di Vivo seperti ini. Jadi hasilnya foto lebih luas. Dan untuk kameranya depan sendiri, dia menggunakan resolusi 8 MP. Seperti ini hasilnya. Ada juga mode cantik. Jadi kalau pengen cantik, tinggal dinaikin levelnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Dan ini yang mode cantiknya. Vivo Y12 ini sudah menggunakan RAM 3GB, dilengkapi dengan internal 64GB yang cukup besar di kelasnya. Dan untuk baterainya sendiri, dia sudah menggunakan baterai sebesar 5000 mAh yang pastinya lebih awet penggunaannya. Dan untuk sistem Android-nya, dia sudah menggunakan 9.1, yaitu Android Pie yang paling baru sekarang. Untuk pilihan warnanya sendiri, Vivo Y12 ini ada dua varian warna. Yang pertama aqua blue atau warna biru, paduan warna hijau. Kemudian ada juga warna burgundy red, paduan warna hitam juga merah. Untuk mendapatkan Vivo Y12 ini, langsung aja datang ke Gori. Untuk wilayah Bojonegoro, langsung bisa datang ke Gori Sale 1 Bojonegoro, kemudian Gori Sale 2 Bojonegoro, Gori Sale 3 Bojonegoro, Gori Yes, dan juga Gori Jos. Untuk yang di wilayah Tuban, langsung aja datang ke Gori Basra, Gori Pahlawan, dan juga Gori Premium. Untuk yang di wilayah Babat sendiri, langsung aja datang ke Gori Babat. Sekian review Vivo Y12 kali ini. Sampai jumpa di review-review Vivo tipe selanjutnya.